Halo, gue di depan rumah nih, keluar dong. Riusan ke depan rumah. Oke oke. Elo ngapain sih? Emang gue nggak boleh apa kalau kesini? Dia hari Minggu, emang nggak gereja apa? Emang sekarang hari Minggu, bukan sekarang hari Sabtu ya? Iya sekarang Minggu tau. Apaan sih aneh banget? Ya udah. Ya pulang aja. Makasih. Itu udah azan juga. Gue mau sholat zuhur. Ya udah deh, pulang deh. Jangan lupa sholat asar juga ya. Oke. Udah lama aja. Woi bro, apa kabar bro? Udah lama nih gue ketemu sama lo nih. Oh iya bro, gue baik-baik aja sih. Kalau lo gimana? Gue juga baik-baik aja bro. Ngomong-ngomong, lo liat makin hitam, makin keriting, makin tambah jelek aja sih liat sih. Weh bro, gak boleh kayak gitu bro. Kita itu orang Indonesia. Kita tuh gak boleh membedakan derajat manusia dan tidak boleh ngata-ngata orang seenaknya bro. Kita tuh harus berpegang teguh pada Pancasila kita yang nomor 2 bro. Kemanusiaan yang adil dan beradab bro. Jadi kita tuh harus punya adab bro. Ya bro, maafin gue ya bro. Omongan gue masih kadang asal ceplos gini. Berikut ini adalah contoh hak dari sila keempat, yaitu bebas mengeluarkan pendapat tanpa ada paksaan dari siapapun. Selain kita mendapatkan hak, kita juga harus menjalani kewajiban kita, yaitu mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa memotong ucapannya. Main apaan lo? Game apaan? Kayaknya asik. Coba dong. Bentar doang sih selama mobil. Lu jangan gitu. Ini apa siapa? Iya. Ya udah berarti dia punya hak milik buat milikin ini. Dia bisa ngelarang lu enggak minjemin ini. Sekarang gini lu boleh enggak minjemin dia? Boleh. Ya udah pakai dah, tapi bye-bye ya. Ah, bentar dong, Bentar ya. Lu bener di kelas ya? Bener. Ya udah, pakai dah. Nah, apa nih? Oke. Ngomong ya. Enggak. Kan lo ngapain sih umur kayak gitu? Lu jangan kayak gitu. Ya boleh gabung sini, kita jangan pilih-pilih teman. Kita bisa temenan sama siapa aja, jangan milih-milih. Gak apa-apa ya, bergabung ya. Udah dah, gak apa dah. Ya bang, lu nongkrong sini aja. Siapa tahu orangnya asik ya kan? Iya. Ngopi barengnya sini bang. Ngopi aja ngopi.